aliran trafik tinggi, pertambahan jumlah kenderaan meningkat di lebuh raya utama. Aidilfitri, bekalan barang keperluan mencukupi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah 30 April 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Juga lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan turut mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam sama kami. Pukul 4 petang tadi, aliran trafik semasa tinggi namun keadaannya terkawal. Pertambahan kenderaan menghala ke arah timur, utara dan selatan menyebabkan kenderaan bergerak perlahan. Untuk perkembangan aliran trafik semasa, langsung ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi bersama wartawan Fazura Yusof. Saya masih lagi berada di pusat Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk meninjau keadaan aliran trafik di sini dan juga kita terus saja ke paparan skrin yang telah pun disediakan oleh pihak LLM. Baik, kita terus saja ke paparan skrin yang pertama yang telah pun seperti disediakan ini di KLK Gombak, kilometer 19.8. Dapat disaksikan sendiri aliran trafik bergerak perlahan. Seterusnya, kita ke paparan skrin kedua di KLK Genting Sempah 35.3. Dapat dilihat di situ aliran trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Seterusnya, kita ke arah utara di Plaza Vista Point kilometer 263 di Plus Vista Point kilometer 263. Dapat dilihat di situ, anda dapat saksikan sendiri keadaan aliran trafik mula bergerak perlahan demi perlahan. Sedikit berbeza tengah hari tadi kalau kita tinjau keadaan aliran trafik di paparan skrin yang keempat di Plus Pedas Linggi kilometer 241.0. Situasinya hujan menyebabkan aliran trafik bergerak perlahan berbanding tengah hari tadi. Baik, ketika ini juga saya terus saja bersama sekali lagi, ini dia saya bawakan kepada anda Tuan Syed untuk kita memperincikan. Ini dia Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM IRTS Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad untuk kita memperincikan apa yang berlaku di sini. Baik Tuan Syed, kalau boleh mengetahui, kalau kita melihat kepada pertambahan kenderaan tahun ini, pandangan Tuan, apa saranan terbaik kepada pengguna lebuh raya yang ketika ini sedang berhadapan situasi begini? Okay, terima kasih pada ni. Okey, daripada pemantauan kita dan juga saranan kepada pengguna-pengguna yang akan menempuh perjalanan yang lama ni, pengguna dinasihatkan untuk merancang waktu perjalanan dan membuat persiapan sebaik mungkin bagi menghadapi perjalanan yang panjang dan supaya perjalanan pun adalah selamat. Dan pengguna-pengguna juga dinasihatkan untuk menyentuhkan kad touch and go di Plaza Tol dan pastikan berada di lorong yang betul ketika menggunakan lorong di Plaza Tol, iaitu kalau sekiranya dia memasuki lebuh raya menggunakan touch and go, dia keluar pun perlulah menggunakan touch and go, dan sekiranya menggunakan lorong RFID, keluar pun hendaklah menggunakan lorong RFID. Selain itu, pengguna-pengguna dinasihatkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan patuhi had laju yang telah ditetapkan oleh pengguna-pengguna lebuh raya. Dan pemandu juga hendaklah
mendapatkan rehat yang secukupnya lah, sekiranya memandu dalam keadaan yang memenatkan. Dan di RSA juga terdapat pelbagai kemudahan yang boleh digunakan oleh pengguna-pengguna dan untuk mendapatkan rehat dan buat refreshment di kawasan tersebut. Tuan Syed, tren aliran trafik kalau mengikut jangkaan daripada pihak LLM sendiri, adakah bertambah atau bagaimana memandangkan kita dalam 2 hari lagi nak sambut hari raya? Okey, berdasarkan pemantauan pihak LLM sejak daripada Ops Selamat dibuat, jadi kita dapati bahawa keadaan tren terkini, keadaan trafik ini telah menunjukkan peningkatan yang mendadak lah. Dan perbandingan kita keadaan trafik ini dengan keadaan trafik semasa cuti perayaan Chinese New Year baru-baru ini, dia telah menunjukkan perbezaan yang tinggi dan peningkatan sebanyak 20% trafik berbanding dengan cuti Hari Raya Chinese New Year baru ini lah. Dan kita jangkakan keadaan trafik ini akan terus bertambah sehingga ke malam inilah. Kalau kita tengok keadaan trafik sekarang ini sebelah petang, dan kita jangkakan selepas waktu berbuka ini keadaan akan mula bertambah lagi lah sehingga ke malam ini. Baik, terima kasih Tuan Syed sudi bersama dengan kami untuk kali keduanya. Baik, saudara, saya alihkan tumpuan anda seketika bersama dengan rakan saya Atika Makhta yang sekarang ini berada di Jalan Duta untuk laporan terkini, sudah pun bersiap sedia barangkali. Baik, Atika, terus saja dengan laporan anda. Silakan. Baik Fazura, seperti yang telah diwawarkan oleh sahabat penyampai saya seketika tadi, betul. Saya kini berada di tol Jalan Duta bagi mempericikan kepada anda perkembangan semasa aliran trafik tol Jalan Duta arah utara. Cuaca ketika ini mendung, namun apa yang dapat saya perhatikan, aliran trafik di kawasan ini bergerak dengan lancar walaupun terdapat sedikit pertambahan jumlah kenderaan, namun ia sangat terkawal. Jangkaan saya juga aliran trafik akan bertambah menjelang lewat petang nanti. Namun ketika ini saya difahamkan aliran trafik sedikit tinggi dan perlahan di laluan Slim River, Kuala Kangsar, Ipoh dan Juru Pulau Pinang. Sepanjang perjalanan saya ke sini juga tiada kesesakan yang ketara untuk menuju ke kawasan ini. Sebagai makluman juga, beberapa pegawai PLUS telah ditempatkan di lokasi terpilih bagi melancarkan lagi aliran trafik. Apapun, anda dinasihatkan untuk berhenti seketika jika kepenatan di area terpilih serta hentian sebelah yang akan dibuka 24 jam setiap hari. Untuk ingatan anda juga, jika anda masih berkira-kira untuk memulakan perjalanan, anda disaran bagi melihat kembali cadangan waktu perjalanan TTA yang dikeluarkan oleh pihak PLUS bagi mengelakkan pertembungan trafik luar biasa. Dan hari ini, nikmatilah tol secara percuma yang telah diberikan sejak tengah malam tadi. Saya kira setakat ini saja perkembangan yang dapat saya berikan aliran trafik di tol Jalan Duta arah utara. Pastikan malam ini saya akan bawakan sekali lagi perkembangan trafik di sini. Pastikan anda setia bersama kami sehingga lewat tengah malam nanti. Berhati-hati di dalam pemanduan. Untuk perkembangan seterusnya, kita beralih ke tol Gombak bersama Adelia untuk perjalanan tol ke arah Pantai Timur. Silakan Adelia. Saya berada di Plaza Tol Jalan Duta. Saudara, ketika ini saya berada di Plaza Tol Gombak bagi membawakan perkembangan semasa aliran trafik di sini. Saya berada di sini seawal jam 3 petang dan apa yang saya dapat kongsikan ialah aliran trafik di sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur Kara ini lancar dan terkawal. Ia berkemungkinan warga kota sudah mula merancang perjalanan dan memulakan pemanduan lebih awal. Dan saudara, ketika ini saya berada bersama Ketua Operasi Ali Berhad, Tuan Aidul Hasri, bagi membawakan perkembangan terkini. Jadi Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan apa antara persediaan pihak ANIS sendiri sekiranya berlaku pertambahan pengguna di lebuh raya. Terima kasih Alia. Kalau dilihatkan trafik petang ini agak baik kalau dikomparekan dengan tengah malam tadi, di mana sesak sehingga daripada Batu Cave, Ampang, Duke Highway
So pada jam 3 petang tadi, tiba-tiba keadaan menjadi keadaan terkawal di mana. Tetapi walaupun kita lihat bahawa trafik di Tol Gombak agak terkawal, tetapi terdapat beberapa kawasan di dalam di kawasan KL Terak seperti di Kerteng Sempah agak tersekat di situ. Jadi minta para pengguna bersabar dengan kesesakan ini kerana perjalanan tu akan mengambil masa yang agak singkat kalau comparekan daripada tengah malam tadi. Okay, kami sentiasa memastikan keadaan highway lebuh raya kami dalam keadaan yang baik untuk pastikan para pengguna lebuh raya mendapat keselesaan semasa perjalanan pulang ke kampung sempena hari raya ini. Pasukan ronda kami sentiasa berada mengawal lalu lintas. Kawasan rehat kita kami dipantau sepenuhnya, berehatlah kalau terasa penat semasa memandu dan keletihan. Jadi mungkin tu boleh kongsikan apa nasihat atau saranan bagi mereka yang akan memulakan perjalanan malam ini. Okey, saranan saya pastikan walaupun tol percuma, pastikan e-wallet dengan kad tasyenggu kita berbaki dengan secukupnya. Berehat, ambil masa rehat kerana perjalanan agak panjang ke Pantai Timur kerana kadang-kadang kita melalui kesesakan yang agak melampau. Berehatlah di R&R untuk mengambil rehat yang sempurna supaya kita boleh teruskan perjalanan kita dengan baik. Okey, sila pastikan kenderaan kita dengan keadaan yang baik. Okey, rancang perjalanan. Tengok balik kepada TTA yang telah konsesi keluarkan bagi memastikan perjalanan kita mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak konsesi. Itu amat penting Alia kerana ini akan melancarkan perjalanan semua pengguna-pengguna lebuh raya yang ingin pulang ke Pantai Timur. Terima kasih tuan. Jadi saya kira saya suka untuk saya menasihatkan semua pengguna lebuh raya untuk sentiasa berwaspada terutama ketika dalam pemanduan. Ia termasuk sentiasa memastikan anda memandu mengikut had laju yang telah ditetapkan serta memandu mengikut lorong yang betul. Saya kira itu sahaja perkembangan semasa yang saya dapat kongsikan langsung dari Plaza Tol Gombak ini. Kembali kepada Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Adliah langsung dari Plaza Tol Gombak. Terima kasih. Angka kenderaan yang berada di Kelantan pula dilaporkan meningkat sejak pagi tadi. Kenderaan mula sesak di laluan Gua Musang menghala ke Kuala Kerai disebabkan perantau yang mula pulang sejak malam tadi. Untuk laporan semasa, terus saja bersama Amirul Hafiz Rosli di Kota Baru. Baik, terima kasih rakan sukas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika ini saya berada di Tunjung Kota Baru untuk meninjau keadaan terkini trafik di daerah ini dan sempena musim perayaan sebenarnya. Dan untuk perinciannya, kita bersama dengan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di Kelantan, Superintendent Suhaimi Joso. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Okey, boleh tuan cerita sikit berkenaan dengan keadaan trafik di Kelantan seketika ini? Okey, kalau melalui pemerhatian kita dan juga melalui info-info yang kita dapat daripada anggota dan pegawai-pegawai saya yang berada di daerah-daerah, kita dapati di negeri Kelantan untuk di kawasan bandar Kota Baru sebenarnya keadaan trafik semakin kata menuju ke arah sedikit kesesakan lah, tapi pertambahannya tidak berapa ketara. Manakala di pintu-pintu masuk terutamanya di Gua Musang, Jeli dan Pasir Putih juga berlaku peningkatan trafik lah. Yang mana kita mendapat laporan daripada daerah-daerah ini menunjukkan keadaan lalu lintas agak sesak sedikit tapi masih lagi terkawal lah. Di mana mungkin orang ramai yang ada di luar pada Kelantan mula balik untuk beraya ke negeri Kelantan lah. Okey tuan, mungkin ada ucapan ataupun nasihat tuan kepada perantau khususnya yang ingin pulang beraya di Kelantan ini. Okey, dari sudut polis lah, kita sebenarnya sentiasa menasihatkan orang ramai yang ingin balik beraya di negeri Kelantan sentiasa menjaga kata keselamatan lah. Pertamanya apabila kita nak balik beraya ni, pertama kena jaga dari segi kata kenderaan kita sendiri. Kenalah kata kena servis mengikut jadual, pastikan minyak penuh baru kita boleh bergerak. Dan kita daripada persediaan diri pun kena ada lah, mesti cukup tidur yang cukup, rehat yang cukup, barulah kita boleh bergerak kerana perjalanan kita ni tak boleh ramai. Kadang tu mungkin kita rasa macam 5-6 jam lah, tapi boleh pergi sampai 10 ke 15 jam mengikut pengalaman-pengalaman yang lepas lah. Jadi dia orang kena ada kata persiapan yang agak rapi jugalah. Okey, terima kasih tuan kerana sudi untuk bersama kami untuk petang ini. Saya kira itu saja laporan saya di negeri Kelantan. Terus patuhi SOP, kembali ke rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul Hafiz di Kuala Kerai, Kelantan. Di Johor, keadaan trafik di Plaza Tol Skudai, Johor Bahru masih lancar sejak 3 petang tadi. Laporan semasa langsung bersama wartawan Erwin Zaid di lokasi. Silakan.
Baiklah, terima kasih Sahih. Saya kini berada di Plaza Tol Skudai, ya, Johor Bahru, Johor, bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di kawasan ini. Di mana pada pemerhatian saya, aliran trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah, yang kebanyakannya kenderaan terdiri daripada kereta dan kenderaan persendirian. Malah, jumlah kenderaan dilihat semakin berkurang berbanding pukul 3 petang tadi. Dan hanya sebilangan kecil kenderaan berat seperti lori yang melalui kawasan ini. Dan saya lihat kenderaan yang beratur panjang di Plaza Tol ini kebanyakannya kerana mahu menggunakan lorong touch and go dan bukan disebabkan kesesakan lalu lintas. Dan juga situasi sama seperti sebelum ini, tidak ada banyak motosikal yang melalui Plaza Tol ini. Dan bersempena sambutan Hari Raya, kira-kira 1,600 anggota polis ditugaskan di Johor. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Johor, Superintendent M. Kumarasan. Jadi tuan, terima kasih. Jadi tuan boleh kongsikan keadaan semasa trafik sekarang di Johor. Okey, seperti yang kita dapat lihat di belakang kita, ini adalah Tol Skudai, arah utara dan selatan, lalu lintas aliran trafik amat berkawal dan lancar setakat ini. Jadi tuan, jangkaan tuan berkenaan aliran trafik semasa malam raya. Okey, pihak JSPT Johor telah bayangkan akan berlaku kesesakan di kawasan-kawasan pinggir bandar di mana orang telah pulang beraya seperti kawasan Batu Pahat, Mua. Kemungkinan akan berlaku kesesakan di mana orang akan keluar untuk shopping, last minute shopping dan membeli barang-barang keperluan untuk raya the next day. Jadi tu, untuk musim raya tahun ini, berapa banyak anggota ditugaskan bagi menguatkuasakan peraturan lalu lintas? Okey, dah pihak JSPT Johor, kita telah tugaskan seramai 67 pegawai, 365 anggota yang akan dikerahkan untuk menjaga lalu lintas dan pastikan aliran lalu lintas terkawal sepanjang musim perayaan ini. Jadi tuan, apa antara kesalahan trafik utama yang diberikan perhatian sekarang? Apa yang kita dapat lihat dalam sejak pelancaran op selamat, kita dapati kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh pemandu-pemandu adalah speeding ataupun memandu melebihi had laju dan potong queue. Memang kita akan beri tumpuan khas untuk kedua-dua kesalahan ini. Okey tuan, nasihat tuan kepada pengguna jalan raya yang pulang ke kampung. Saya minta pandulah secara berhemah, pandu mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, jangan beremosi supaya kita selamat sampai ke sana, ke destinasi yang kita nak tuju. Baiklah, terima kasih tuan atas perkongsian maklumat tadi. Sekian saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai, Johor Bahru, Johor. Kembali semula ke Sahih. Terima kasih, Erin Zaid. Selepas 2 tahun tidak beraya, Aidilfitri kali ini dijangka meriah bagi yang tidak mempunyai kenderaan sendiri atau tidak mahu memandu kerana terpaksa menempuh tempoh perjalanan yang lebih panjang dan sesak, pastinya memilih mod pengangkutan awam untuk pulang berhari raya. Untuk laporan semasa di Penang Central, terus saja bersama Hanisma Ismail. Baiklah, menjadi tradisi untuk pulang ke kampung sempena Aidilfitri yang bakal menjelma. Dan tahun ini lebih istimewa apabila tiada lagi sekatan rentas negeri dan kita boleh bercuti lebih panjang memandangkan satu hari bulan merupakan hari pekerja dan diganti pada 2 hari bulan. Ini memberi peluang lebih panjang kepada anda untuk berada di kampung halaman. Dan saya kini berada di Penang Central untuk saya kongsikan mengenai operasi di hub pengangkutan awam Penang Central kerana pengangkutan awam juga turut menjadi pilihan bagi mereka yang ingin pulang ke kampung halaman. Dan untuk makluman semua, perkhidmatan pengangkutan awam di Pulau Pinang, terutamanya di Butterworth, ada di Penang Central dan dikendalikan secara bersepadu. Pengguna feri, kereta api dan bas akan dihubungkan di sini sebelum mereka dapat memilih perkhidmatan pengangkutan yang diinginkan untuk ke destinasi mereka dengan mudah dan selesa. Tinjauan saya mendapati masih ada pengunjung yang cuba membeli tiket untuk pulang ke kampung halaman, namun tidak semua destinasi masih ada tiket. Hanya tiket ke Kuala Lumpur dan arah selatan yang masih ada lagi kekosongannya, manakala destinasi ke Pantai Timur dan Johor
telah habis dijual dan hanya ada selepas raya ketiga. Dan setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan dari Penang Central. Saya doakan semoga perjalanan pulang berhari raya anda lancar dan selamat semuanya dalam perjalanan. Selamat Hari Raya. Kembali bersama-sama rakan di Angkasa Puri. Terima kasih Hanisma. Cepat, selesa dan paling utama elak kesesakan di jalan raya. Itu faktor utama mengapa golongan perantau lebih memilih perkhidmatan tren elektrik ETS untuk pulang ke kampung halaman. Tidak hairanlah berdasarkan tinjauan di KL Central, 168,067 keping tiket ETS telah terjual sejak 23 April hingga kini. Malah angka berkenaan lebih tinggi berbanding 2 tahun-tahun lalu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Laporan wartawan Mohan Chinasami. Jumlah tiket yang terjual tersebut merangkumi ETS, ETS tambahan, KTM Intercity dan Express khas keluarga Malaysia. Perkhidmatan ETS biasa merangkumi 32 perjalanan dan ETS tambahan pula dari Kuala Lumpur ke Padang Besar. Majoriti perantau memilih untuk menaiki pangkutan awam untuk keselesaan serta faktor keselamatan. Mesti, obviously lah mesti nak elak jam kan? Jam, lagipun saya balik jauh, utara, Perlis. So usually kalau tak jam pun it's gonna take like 8 jam kan. Kalau jam lagi lah it's up to 14 jam boleh terjadi. So untuk elak semua tu baik menggunakan pengangkutan awam lah ETS. Kalau time peak season hari perayaan ni belah utara pun dah start jam. Sebab last few years 14 jam, so 15 jam. So tahun ni kita orang decide untuk naik ETS lah. So lebih mudah, jimat masa, sampai cepat. Saya rasa dengan kemudahan ETS ni akan mencepatkan perjalanan lah. Lagipun ia akan menyebabkan saya sampai tu dengan lebih cepat lah. Sekarang saya nak balik ke Sungai Petani. Jarak perjalanan ETS ni pukul 9.50. Dua suku saya dah sampai di Sungai Petani lah. Kalau saya menggunakan lebuh raya atau jalan raya sekarang ni, mungkin kesesakan dia mungkin luar biasa lah. Mungkin 10 jam paling kurang lah macam itulah. Saya rasa pengangkutan awam terutama ETS banyak menyematkan masa dan saya dah terkena banyak kali 4-15 jam. So saya rasa this is pilihan yang terbaik lah untuk family saya. Bagi laluan Pantai Timur, tren khas dikenali sebagai ekspres khas keluarga Malaysia telah melakukan perjalanan pertamanya semalam. Selepas hampir 2 tahun warga kota tidak pulang ke kampung halaman untuk berhari raya, tahun ini warga kota dilihat lebih memilih pengangkutan awam berbanding bersesak di atas jalan raya. Walau bagaimanapun, KTMB mahu orang ramai termasuk penumpang mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi keselamatan dan juga kesihatan penumpang-penumpang lain yang menggunakan perkhidmatan ETS ini. Pada masa sama, KTMB juga menyediakan perkhidmatan tambahan ETS bagi memudahkan warga kota atau penumpang untuk pulang berhari raya dengan cepat, mudah dan juga selamat. Muhammad Chinasami, Berita RTM. Untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Napizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di beberapa kawasan di sekitar negeri Perak, di sekitar pedalaman negeri Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor yang dijangka akan reda hanya menjelang awal malam nanti. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah, hujan lebat dilihat berlaku di kebanyakan bahagian di negeri berkenaan sejak tengah hari tadi, terutamanya di bahagian-bahagian sebelah barat negeri Sabah ini. Dan untuk negeri Sarawak pula, cuaca dilihat cerah di kebanyakan bahagian dengan hujan dan ribut petir pada petang ini hanya berlaku di sekitar bahagian Limbang, Sibu dan juga Kuching yang dijangka akan reda menjelang awal malam. Cuaca hujan lebat di negeri Sabah ini pula dijangka hanya akan reda menjelang lewat malam nanti.
Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca untuk keesokan paginya pula. Dijangkakan hujan lebat akan berlaku pada awal pagi melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pesisir pantai barat Semenanjung seperti di Port Dickson, Melaka, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca hujan pada pagi nanti yang boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, cuaca dijangka cerah di kebanyakan bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan dengan hujan pada pagi nanti dijangka hanya akan berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Sarawak melibatkan bahagian Kapit dan juga Sibu yang dijangka akan reda menjelang waktu tengah hari. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nilai dalam keluarga Malaysia ada nilai-nilai kesyukuran. Kalau kita syukur, Tuhan akan permudahkan lagi, tambah lagi nikmat kepada kita. Bukan kerana kerajaan, dia berjaya itu juga kerana rakyat. Kalau rakyat sabotaj, tak mau terima semua pelan pemulihan, tak mau terima dan menjayakan vaksinasi, tak mau mematuhi SOP, kita tidak mungkin berjaya. Jadi kejayaan ini kejayaan keluarga. Kejayaan ini kejayaan kita. Fitri, orang ramai dinasihat tidak membeli bahan mentah barangan keperluan dalam kuantiti yang banyak. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dato' Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata ia bagi mengelak berlaku ketiadaan bekalan terbabit sehingga mengakibatkan pengguna lain terkesan. Kementerian turut memberi jaminan bekalan barangan mentah mencukupi sepanjang musim perayaan. Jadi nasihat saya kepada pengguna, carilah bekalan ini daripada hari ini. Cari dan biar bekalan ini ada di rumah kita. Dan dengan tak nafi, kadang-kadang ada orang ini dia ambil kesempatan bila dia beli macam ayam. Anak balik perantau, duit ada sikit, beli ayam ni untuk sebulan kadang-kadang. Jangan belilah macam tu. Kita beli untuk perayaan. Lepas daripada hari raya, kita beli semula. Untuk kita menghormati dan kita jaga orang lain yang memerlukan kepada bekalan ini. Kementerian juga telah berbincang dengan syarikat-syarikat pengeluar ayam dan pengimport daging dengan bersedia memberi kerjasama dalam memastikan bekalan makanan pada musim perayaan cukup. Beliau berkata demikian pada program Semarak Syawal Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung. Setakat ini, pihaknya mendapati bekalan makanan asas masih mencukupi menerusi pemantauan yang dilakukan di pasar-pasar. Pengguna juga berpeluang menikmati harga diskaun 10 hingga 20% bagi bekalan mentah menerusi pelaksanaan program My Best Buy Carnival Raya membabitkan 797 outlet pemasaran di seluruh negara.
Tempoh rayuan bagi permohonan bantuan keluarga Malaysia BKM akan dibuka mulai 2 Mei ini selama sebulan bagi membantu mereka yang tidak lulus dalam permohonan terdahulu. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, tempoh itu diberhentikan kerana kerajaan sedar masih ada rakyat yang layak menerima BKM tetapi belum didaftarkan di dalam pengkalan data kerajaan. Proses rayuan ini juga bagi memastikan bantuan dapat disampaikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan pemohon boleh mengemukakan rayuan beserta dokumen yang berkaitan untuk disemak semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Penghantaran borang rayuan BKM 2022 secara manual boleh dibuat melalui cawangan, pejabat satelit, Pusat Khidmat Hasil PKH atau Pusat Transformasi Bandar UTC LHDN yang berhampiran. Setakat ini hampir 2.0 bilion ringgit bantuan fasa 1 BKM telah disalurkan kepada hampir 9.0 juta penerima B40 seluruh negara pada Mac lalu dan bayaran fasa 2 sebanyak 1.1 bilion ringgit pula akan dibuat pada Jun depan. Kerajaan kekal komited untuk memastikan bantuan yang diperuntukkan sampai kepada golongan sasaran bagi menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia. Seterusnya, kita bersama Buma Wayne di Sarawak dengan fokus Malaysia perlu meningkatkan permintaan ekspor minyak sawit. Buma, silakan. Baik, Sahih. Terima kasih. Langkah Republik Indonesia untuk melarang ekspor minyak sawit dan bahan mentahnya ke luar negara bagi menangani permintaan domestik di negara itu merupakan berita baik untuk negara ini. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin, Malaysia selaku negara pengeluar dan pengekspor minyak sawit kedua terbesar dunia perlu meningkatkan permintaan ekspor minyak sawit keluaran Malaysia. Bahawa pengeluaran memang sangat jelas Dato' Willy ini dapat memulihkan semula ekonomi negara. Namun dedahnya, Malaysia masih berdepan dengan pengeluaran minyak sawit yang rendah berikutan kekurangan tenaga buruh. Pihak Kementerian Sumber Manusia juga telah mengadakan perundingan untuk membawa pekerja-pekerja asing dan sudah semestinya kita hendaklah capitalize perkara ini supaya kita boleh mengambil peluang pasaran yang lebih besar sekarang ini. Dato' Willy berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Hari Wanita Punca Borneo di Kampung Beratan Padawan. Asing yang khasnya di sektor ladang. Saudara, prosedur operasi standar SOP Hari Raya Aidilfitri akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Menurut Menteri Pengangkutan, Dato' Sri Lee Kim Shin mendedahkan SOP baharu tersebut akan mengandungi beberapa kelonggaran jika dibandingkan dengan SOP sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun lepas. Datuk Seri Lee Kim Shin menjelaskan dengan keadaan bertambah baik ketika ini, beliau berharap kehidupan akan kembali normal dan masyarakat dapat berinteraksi di antara satu sama lain seperti sebelum penularan COVID-19. Datuk Seri Lee berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Miri, ketua-ketua jabatan, ketua masyarakat dan ketua kaum Miri serta media di Miri. Beliau berharap masyarakat berbilang kaum dapat mengeratkan serta mengekalkan keharmonian dan semangat perpaduan semasa bulan Ramadan ini. Datuk Seri Lee juga menasihatkan mereka yang balik kampung agar berhati-hati memandangkan jumlah kenderaan semakin meningkat di jalan raya dan keselamatan perlu sentiasa diutamakan. Sarawak kini mencapai 80.6% liputan vaksin bagi seluruh negeri setakat Selasa lalu. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Ui Chu Hak mendedahkan peratusan liputan dos kedua bagi populasi dewasa berusia 18 tahun ke atas adalah 91%, manakala bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun adalah 93.1%. Dr. Ui Chu Hak menerusi kenyataan media memberitahu pencapaian peratusan liputan dos pertama bagi populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun pula adalah 79.7%. Jelasnya dalam tempoh fasa peralihan ke endemik sebanyak 6,839 kes baharu dan 41 kes kematian COVID-19 dilaporkan sejak 1 April hingga 28 April lepas berbanding 38,520
29 kes baharu dan 61 kes kematian dilaporkan pada Mac yang lepas. Jelasnya lagi, kadar penggunaan katil bukan unit rawatan rapi ICU pula pada 26% penggunaan. Katil ICU adalah pada 10% pada minggu IPID ke-16, iaitu bermula 17 April hingga 23 April lepas. Tambahnya, perbezaan ketara ini dapat dilihat iaitu pada 27 Mac hingga 2 April minggu IPID ke-13, iaitu 40% dan 36%. Ujar Dr. Ui, statistik ini menunjukkan penurunan bagi kes baharu dan kes kematian dengan kapasiti hospital yang semakin baik. Ia sekaligus menunjukkan situasi pandemik COVID-19 semakin pulih di Sarawak. Komitmen pengamal media Sarawak dalam menyalurkan maklumat ketika pandemik COVID-19 dihargai. Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, liputan media yang menyeluruh juga sedikit sebanyak telah menyumbang sokongan rakyat kepada kerajaan negeri. Justeru Dato' Abdullah Saidul berkata kerajaan negeri melalui unit komunikasi awam negeri UKAS akan lebih aktif untuk memahami kehendak dan keperluan pengamal media di sini seperti yang dicadangkan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johariton Openg. Antara program dan penambahbaikan yang dicadangkan termasuk Karnival Sukan, Convention Media termasuk mengeluarkan kad perakuan media dari UKAS yang sebelum ini hanya di bawah bidang kuasa Jabatan Penerangan Malaysia. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama UKAS dan media di Kuching. Lebih kurang 200 pengamal media cetak dan elektronik menghadiri majlis tersebut yang bertujuan merapatkan silaturahim antara pelbagai agensi media bersama UKAS. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Zahi di Angkasa Puri. Silakan Zahi. Terima kasih, Buma. Dari negeri di bawah bayu, 10 lokaliti di Sabah dipilih untuk pelaksanaan fasa 1 program pembasmian kemiskinan tega keluarga Malaysia. Butirannya terus ke Kota Kinabalu bersama Anisia Dallas. Silakan, En. Ya, sahih. 10 lokaliti di Sabah dipilih untuk pelaksanaan fasa 1 program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM bermula Mei ini. Antara lokaliti tersebut Kampung Pinanga di Tongod, Kampung Penimbawan Tuaran, Kampung Bongkol Pitas, Kampung Sempirai Kota Blut, Kampung Tandek Kota Marudu dan Kampung Pelakat Sepitang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor yakin program inisiatif Unit Perancang Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri itu akan membantu menangani isu kemiskinan di Sabah. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Yang Berhormat Menteri kerana telah memilih 10 buah kampung di Sabah ini, termasuk di sana ialah Kampung Penimbawan di kawasan ataupun di Parlimen Tuaran ini. Kita berharap dengan kawasan ini, usaha-usaha untuk mengeluarkan 10 buah kampung ini daripada miskin tegar akan dapat kita jayakan di masa akan datang. Beliau memberitahu sidang media selepas perjumpaan dan taklimat bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Dato' Sri Mustafa Mohamad di Pejabat Daerah Tuaran. Sementara itu, Dato' Sri Mustafa memberitahu sebanyak 30 lokaliti di Sabah melibatkan 15,000 ketua isi rumah akan menerima manfaat BMTKM sekaligus menyasarkan tiada keluarga tergolong miskin tegar menjelang 2026. Malaysia nak jadi negara berpendapatan tinggi, kita kena rapatkan jurang antara negeri-negeri, wilayah-wilayah yang pernah negara kita, antara bandar, luar bandar, ya, antara miskin dan kaya. Dua perkara yang penting. Yang pertama ialah untuk kena pasti siapa mereka ini yang punya strategi. Apakah yang nak dilaksanakan untuk membawa mereka keluar daripada miskin tegar. Bagi fasa 1 BMTKM, sebanyak 80 lokaliti di seluruh negara telah dikenal pasti dengan kira-kira 50 keluarga dalam setiap lokaliti akan menerima manfaat menerusi program tersebut.
Kerajaan negeri masih lagi mengekalkan arahan pemakaian pelitup separuh muka bagi mengelak penularan COVID-19 walaupun Kerajaan Persekutuan telah memberi kelonggaran terhadap pemakaian pelitup muka berkuat kuasa esok. Keputusan itu dibuat bagi memastikan Sabah tidak lagi mengalami kes jangkitan secara mendadak seperti sebelum ini. Kerajaan negeri dalam mesyuarat kabinet telah memutuskan supaya dalam masa sementara waktu ini kita masih maintain SOP termasuk penutup muka dan walaupun penjarakan sosial kita akui boleh diterima tetapi kalau di dalam bangunan masih lagi terhad kepada kapasiti. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pertandingan paluan gong sempena Pesta Keamatan Peringkat Negeri di Pusat Kraftangan Sabah Keningau. Sementara itu, orang awam turut berpendapat sama bagi membendung penularan COVID-19. Actually, the pandemic consider is over, but we still have to follow the SOP for Sabah government. We have to maintain the distances also. Always wear the mask lah. Nasihat saya untuk kita mengunjung ke daerah Keningau, kita haruslah mengikut SOP dan 1 meter untuk mengelakkan COVID-19. Warga bandaraya dinasihatkan supaya menghantar borang maklum balik kampung di balai polis berhampiran selain memaklumkan kepada jiran sekiranya ingin pulang ke kampung sempena Aidilfitri ini. Ia bagi memudahkan pihak polis meronda kawasan kediaman atau premis mereka yang ditinggalkan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah berkata, antara menjadi keutamaan pihaknya untuk memastikan kepentingan harta benda awam sentiasa dalam keadaan selamat selain memastikan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya Daerah Kota Kinabalu telah mengadakan dua bulan telah melancarkan operasi bersepadu cegah jenayah ini sejak 2 bulan lalu dan telah berjaya mengurangkan kadar jenayah kepada 45% berbanding dengan 2 bulan sebelumnya. So operasi ini kita akan teruskan. Beliau memaklumkan demikian kepada RTM selepas melancarkan Op Selamat 18-2022 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu di Jalan KKIA Kota Kinabalu. Seramai 484 pegawai dan anggota polis IPD Kota Kinabalu ditugaskan sepanjang Op Selamat hingga 8 Mei ini bagi memantau keselamatan harta benda dan premis selain membantu mengawal kesesakan lalu lintas di beberapa kawasan tumpuan sekitar ibu negeri. Penganjuran program Khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan banyak memberi manfaat terutamanya kepada golongan muda. Menurut Adun Lumadan Ruslan Muharram, ibadah mendalami ilmu agama ini menyemarakkan lagi keberkatan bulan suci ini. Sehubungan itu, Ruslan mengajak umat Islam agar terus menyokong aktiviti seumpama yang mampu memberi impak positif kepada masyarakat. Inilah salah satu aktiviti yang kita sangat melihat ianya menjadi satu kekuatan kepada masyarakat kita, khususnya anak-anak kita lah, dalam menyemarakkan bulan Ramadan. Dan sudah pasti di bulan Ramadan ini kita mempunyai kelebihan dan juga bulan Ramadan juga adalah bulan pengampunan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri Sman Beaufort sempena Majlis Khatam Al-Quran dan Program Rahmat Ramadan di Beaufort. Sman Beaufort yang mula dibuka pada 21 Mac lalu itu menempatkan 160 pelajar yang kebanyakannya dari pedalaman bawah Beaufort. Ya, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Patuhi SOP semasa. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Terima kasih, Anne.
Projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Kelantan berjalan lancar sehingga Mac. Status pembinaan infrastruktur sudah mencapai kemajuan 21.58% dan berjalan mengikut jadual. Empat jajahan terlibat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Macang. Wartawan Majidah Ismail yang meninjau perkembangan projek kereta api elektrik sepanjang 43.86 km merangkumi Seksyen 1 dan 2 di negeri Cik Siti Wan Kembang ada laporannya. Berkonsepkan rumah meleh Melayu Kelantan dan bunga rasmi Ketam Guri, kerja-kerja menyiapkan stesen utama di Kota Baru kini rancak berjalan. Selain di Kota Baru khusus untuk kereta api penumpang, satu lagi stesen di Jajahan Pasir Putih memfokus kepada penumpang dan perkhidmatan kargo. Pengarah projek ECRL Seksyen 1, 2 dan 3, Wan Adnan Wan Mat berkata, walaupun berhadapan pandemik COVID-19, namun kerja-kerja asas tetap dilaksana dengan kerjasama kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan persekutuan serta penduduk terlibat. Kita ada 26 jambatan, 13 jambatan merentasi jalan dan 13 jambatan merentasi sungai. So, dalam negeri Kelantan kita 26 total jambatan. Projek ini antara projek pembinaan paling mencabar kerana sebahagian besar jajaran akan dibina di kawasan tanah bermasalah dan menembusi kawasan berbukit. Di Kelantan, pembinaan laluan rel mengambil kira pelbagai sudut termasuk ketinggian jambatan sehingga 10.5 meter memandangkan negeri ini berdepan musim tengkujuh bermula Oktober hingga Disember setiap tahun. Bukan sahaja pembinaan, dalam bentuk reka bentuk pun telah diambil kira dengan apa? Dipanggil 100 years punya flood level semua ni telah pun ambil kira dan sepanjang banjir tahun lepas ya, tidak ada kesan buruk sangat dia dialami di peringkat negeri Kelantan ini. Setakat ini pengambilan tanah membabitkan penduduk terlibat selesai sepenuhnya, manakala proses pembayaran balik tanah juga hampir selesai. Mengikut perancangan asal, sebuah terowong sepanjang 0.67 km akan dibina di sempadan Bukit Yong Pasir Putih Terengganu. Namun, selepas beberapa kajian dibuat, sistem open cut difikirkan yang terbaik. Bagaimanapun, keputusan mengenainya masih belum dimuktamadkan. Sekarang ini berada di Jambatan No. 5. Okey, Jambatan No. 5 yang merupakan kedua terpanjang di Kelantan ini sepanjang 3.9 km ini kini mencapai status 45% dan dijangka siap sepenuhnya pada Mei tahun depan. Projek ini turut membuka peluang pekerjaan kepada anak tempatan yang mempunyai kemahiran dengan 50% penyertaan adalah daripada kontraktor tempatan membabitkan kerja-kerja sivil. Malah pemilik projek iaitu Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRLSB serta China Communications Construction Company Limited CCCC turut menyediakan program latihan kemahiran industri dalam meningkatkan kemahiran warga tempatan dan jaminan pekerjaan. Setakat ini dalam MRLSB pun kita ada program MyStack, Protege dan even sebelum ni pun kita ada program PLKI. Memang kita ambil penduduk tempatan juga, preferablelah. Malah program PLKI ke MyStack ini kita buat untuk setiap negeri dan kita utamakan lokal daripada negeri itu juga, Bumi Putera juga. Pihak CCC pun ada mengambil pekerja-pekerja lokal tempatan juga. Wan Adnan optimis projek ECRL di Kelantan akan siap dibina mengikut jadual iaitu pada 2026. Dijangka beroperasi pada 2027, pengangkutan elektrik ini akan mengurangkan waktu perjalanan dari Kota Baru ke Lembah Klang iaitu hanya 4 jam berbanding 7 jam melalui jalan darat atau sehingga 12 jam pada musim perayaan. Dengan kos keseluruhan RM50 bilion, laluannya merentasi 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor sepanjang 665 km merangkumi 20 stesen termasuk 2 stesen masa hadapan. Projek ini sebahagian pelan induk Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang mapan dan berdaya saing. Laporan Majidah Ismail, Berita RTM. Men
menjelang musim perayaan, pelbagai aktiviti dianjurkan. Turut tidak ketinggalan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, hotel-hotel dan stesen radio Negeri FM. Perinciannya kita bersama Syafiq Azrul Zafri di studio berita RTM di Seremban. Silakan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan JBPMNS melancarkan kempen kesedaran keselamatan awam musim perayaan serta op raya sempena perayaan Aidilfitri. Timbalan Pengarah JBPMNS Abdul Rahman Ali berkata, penganjuran kempen tersebut bertujuan memberi kesedaran kepada orang awam berkaitan keselamatan dan persediaan menjelang musim perayaan. Kempen yang dilaksana sehingga 15 Mei depan memfokuskan pasar raya dan kompleks Beli Belah selain bersiap siaga sekiranya terdapat kemalangan jalan raya. Dalam kita bershopping ni, kita kena fokuskan pasar raya sebab kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan perempuan tengok, memang ramai yang mengunjungi shopping-shopping mall ni. Dan pergi membeli belah ni, kita pun kena pekalah dengan kebakaran-kebakaran kemungkinan akan berlaku. Jadi kita tidak tunggulah dan kita minta publik supaya aware. Beliau memberitahu demikian pada majlis pelancaran kempen keselamatan dan op raya JBPM di Seremban. Pelaksanaan kempen kesedaran dan keselamatan awam dijalankan dengan memeriksa setiap premis secara berkala mengikut zon dengan jumlah 40 buah premis keseluruhan di Negeri Sembilan. Bagi op raya pula, pihaknya bersiap siaga di Tol Pedas Linggi pada seminggu sebelum Hari Raya Aidilfitri dan seminggu selepasnya. Ia melibatkan satu unit EMRS bersama 12 anggota, pegawai dan agensi penyelamat yang lain. Sambutan Ramadan kali ini membuka ruang untuk industri perhotelan yang bergerak aktif melaksana tanggungjawab sosial korporat CSR mereka. Ia menjadi tanggungjawab mereka untuk meraikan anak-anak yatim di bulan mulia dengan memastikan kumpulan anak-anak itu tidak merasa dipinggirkan. Salah sebuah hotel di sini meraikan 30 orang anak yatim dari Yayasan Anak Yatim Piatu Islam Port Dickson. Mereka dibawa merasai pengalaman berbuka di hotel berkenaan. Program ni kami buat tiap-tiap tahun. Tapi memandangkan COVID di tahun 2020, so kami terpaksa membatalkanlah acara tu. So hari ini, pada tahun ini kami dapat buat semula. Dan kami rasa seronoklah dapat meraihkan anak-anak yatim ni dari daerah Port Dickson. Kalau saya rasa saya ada sesuatu tak? Macam ayam goreng. Masa saya 4 tahun dah meninggal. Sebab dia penat. Sebab dia selalu kerja dia. Cuti pun satu hari. Memang gembiralah diorang bila dapat tu. Teruja lah bila perasaan tu teruja lah. Tambah lagi kalau yang bau kematian mak ayah kan, kira pertama kalilah datang. Ada juga bawa hari ini yang kematian disebabkan COVID. Anak-anak yatim dari Pusat Jagaan Anak-anak Yatim Walidaina turut disantuni. Ia merupakan pengalaman baharu buat anak-anak ini untuk merasai juadah berbuka dengan pelbagai suasana baharu. Penganjurannya bagi menghidupkan kembali suasana meriah waktu berbuka yang sudah lama tidak dirasai kerana kekangan SOP. Also, kita pun berharap dengan ada pendedahan ini untuk anak-anak yatim, so mereka dapat datang merasakan bagaimana keadaan bufet-bufet Ramadan yang kita jalankan di hotel-hotel. So ini adalah satu pengalaman yang mungkin yang mereka tak dapat dilupakanlah. Setakat ni boleh kata ada jugalah. Nak kata tanpa banyak pun tidak juga, tapi kita hadkan kita punya jemputan sebab anak-anak ni masih bersekolah untuk besok kan. Jadi kita hanya menerima jemputan Jumaat, Sabtu, Ahad sahajalah. 3 hari saja untuk jemputan luar. Rasa senang, syukur alhamdulillah lah. Sebab dapat jemputan. Dapat makan sedap-sedap. Rasa seronok lah makan sini sebab ialah kat hotel kan, sedap kan.
Tradisi memasang panjut atau pelita hiasan pada minggu terakhir Ramadan kembali meriah dalam suasana berbeza tahun ini. Inisiatif Negeri FM mengadakan program pelita buluh panjut di Kampung Juwasih Tengah, Kuala Pilah ternyata memberi pengalaman manis bersama penduduk kampung. Wartawan Nur Farhana Abdul Raub ada laporannya. Menurut penerbit program, Sabrina Arifin, warga kerja Negeri FM amat teruja melihat penduduk kampung yang mahir dalam pemilihan buluh bagi proses pembuatan panjut. Kita bersama-sama memberikan lagi program ya panjut ya ataupun pelita buluh Negeri FM di Kampung Tanjung Beringin Juwasih Tengah. Kami bersama-sama dengan kru Negeri FM bersama-sama dengan orang kampung mencari buluh, buluh au untuk membuat pelita buluh. Ya Allah, memang seronok sangat dan kemudiannya kami dapat menyaksikan juga pembuatan pelita buluh ataupun panjut ya. Selama ni kami tak tahu macam mana cara menyediakan pelita buluh ni. Penduduk kampung, Mama Azhari Daud berkata dia bersama-sama anak muda di kampung ini begitu teliti dalam penghasilan panjut. Untuk buat panjut ni kita pilih buluh-buluh yang buluh au lah yang sesuai untuk buat pelita. Dan buluh tu mestilah buluh yang tua dan matang kan. Lepas tu kita motong buluh tu ikut uas. Biasa kita ambil dalam 3 uas atau 4 uas. 4 uas buluh tu kita potong untuk buat pelita sebab panjang-panjang pun dia nak support tak boleh kan. Lepas tu kita guna sumbu tu kita guna recycle-nya macam mop-nya. Lepas tu untuk balut sumbu tu kita pakai tin. Tin yang terbuang tu kita gunting, kita buat dia sumbu tu. Penglibatan anak-anak muda dalam kampung ni memang terbaik. Sebab apa dia sentiasa beri kerjasama. Sebab apa kita ajak ya, okey. Walaupun sudah 2 tahun sambutan Aidilfitri suram akibat perintah kawalan pergerakan, namun suasana tahun ini amat berbeza dengan beberapa kelonggaran SOP yang diumumkan kerajaan. Alhamdulillah, seawal pagi kami bersama-sama dengan masyarakat kampung turun ke hutan untuk mencari buluh bagi menghasilkan pelita buluh pada malam ini nampak. Dan juga dapat meraihkan bersama-sama kiranya 10 malam terakhir Ramadan ini kebiasaannya lah untuk di Negeri Sembilan kan disebut 7 liko. Dan inilah dia kemeriahan yang kami dapat rasakan bersama-sama. Salah satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Kalau kita tengok sebenarnya sebelum ni raya kita dah banyak tersekat ataupun duduk di rumah dan sebagainya. InsyaAllah bila dengan adanya seperti ini dapat mengembalikan nostalgia kita pada zaman dulu-dulu dan juga menaikkan lagi semangat kita untuk sambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Panjut atau pelita hiasan sering dipasang terutamanya di kawasan kampung bagi memeriahkan minggu terakhir Ramadan atau dikenali sebagai Malam 7 Likur. Program pelita buluh panjut Negeri FM di Kampung Juwasih Tengah ini ternyata menyemarakkan lagi sambutan Hari Raya Aidilfitri. Nur Farhana Abdul Raub, RTM. Di Negeri Sembilan, kembali ke Angkasapuri. Terima kasih. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Bagi anda yang merancang untuk pulang ke kampung halaman, berhati-hati di jalan raya. Selamat berhujung minggu. Salam keluarga Malaysia.